Hari ini, Sabtu, tanggal 19 Maret tahun 2022, pagi, Gunung Semeru erupsi lagi dengan luncuran awan panas sejauh 3,5 km ke arah tenggara. Erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, juga terpantau melalui kamera pemantau. Dalam rekaman kamera pemantau milik BPBD Kabupaten Lumajang, terlihat awan panas guguran meluncur dari arah puncak kawah Jonggring Saloko ke arah tenggara atau Besuk Kobokan dan Besuk Lengkong. Sebelum luncuran awan panas, Gunung Semeru terlihat mengeluarkan letusan terlebih dulu dengan kolom abu setinggi 1000 meter berwarna putih kelabu. Saat ini gunung tertinggi di Pulau Jawa itu masih berstatus siaga atau level 3. BPBD Kabupaten Lumajang saat ini masih mendata apakah ada dampak yang ditimbulkan dari kejadian ini, dan juga mengimbau warga agar tidak melakukan aktivitas apapun di daerah luncuran awan panas guguran sisi tenggara atau daerah curah Kobokan.